tersebut. Jadi kita nak bersama dengan Dato' Azman Talib, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Sektor Operasi Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Dato'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Fazli. Ya, sama-sama. Dan baik Dato'. Kita melihat keterujaan Puan Ira dan juga anaknya untuk kembali ke sekolah, suatu yang sangat menyeronokkan kita di Kementerian Pendidikan. InsyaAllah. Ya, betul. Ramai yang tak sabar kan nak ke sekolah, sebab sebelum ini mereka mengikuti sistem pembelajaran PDPR sahaja di rumah kan. Jadi selepas ini dah boleh bersemuka bersama dengan guru mereka. Jadi permulaannya mungkin Datuk boleh kongsikan antara SOP yang harus diberikan garis panduan kepada murid dan juga ibu bapa ketika memulakan sesi persekolahan nanti, Datuk. Alright, terima kasih Saudara Fazli. Sebenarnya Kementerian Pendidikan telah menyediakan satu garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baru 2.0 yang telah direka dan dihasilkan dengan kerjasama bahagian-bahagian di Kementerian, kemudian bersama dengan Kementerian Kesihatan atau Nasihat Kementerian Kesihatan, dan diluluskan oleh Majlis Keselamatan Negara. Dan perkara ini merupakan perkara yang sangat penting diberikan perhatian, sebab kita akan membawa kembali murid untuk datang ke sekolah. Dan dalam keadaan yang sebegini rupa, kesihatan dan keselamatan mereka ketika berada di sekolah itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Sebab itulah Kementerian menyediakan pelbagai kaedah dan pendekatan melalui SOP yang ada untuk memastikan bahawa pengimbas suhu badan, pensanitasi tangan, pelitup separuh muka, pencuci, antiseptik dan sebagainya disediakan di sekolah. Dan kalau kita perhatikan, keutamaan kita di sini ialah keselamatan dan kebersihan murid itu menjadi keutamaan. Dalam aspek ini, dalam garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baru 2.0 ini, perkara-perkara yang dipentingkan ialah dalam kita merancang penyediaan garis panduan ini dilakukan dengan teliti dan perlu diperhalusi dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Kita melibatkan lebih 5 juta murid sekolah dan lebih 500 ribu guru, pensyarah dan sebagainya yang menjadi nadi yang menggerakkan sekolah dan juga institusi pendidikan yang lain. Jadi dalam hal ini, pentadbir sekolah dan juga pihak sekolah perlu menyediakan atau perlu memastikan guru, murid dan warga sekolah dalam keadaan yang sihat dan selamat untuk hadir di sekolah. Yang pertama, hadir mereka itu dalam keadaan mereka itu cukup sihat untuk hadir dan perlu melalui saringan suhu badan bila berada di pintu utama untuk masuk ke sekolah. Dan juga kita melihat atau meneliti tanda-tanda sama ada murid itu bergejala ataupun tidak. Dan indikator yang jelas pada kita ialah kita melihat adakah mereka ini mempunyai suhu badan yang kurang daripada 37.5 darjah Celsius. Dan dalam keadaan ini juga, pentadbir sekolah perlu memastikan bahawa kawasan sekolah termasuk bilik darjah dan sebagainya itu dalam keadaan yang cukup bersih, dilakukan proses pembersihan pada sebelah pagi dan juga sebelah petang, disusuli dengan bilik PDP, bilangan murid dalam bilik darjah itu kita minimumkan pada tahap yang sesuai dengan kapasiti sekolah bilik darjah itu dengan penjarakan fizikal 1 meter. Dan kita letakkan juga pensanitasi tangan, pencahayaan dan pengudaraan yang mencukupi. Di samping kita melihat pelbagai maklumat berkaitan dengan kaedah dan pendekatan untuk mencegah penularan jangkitan COVID-19 ini diletakkan di mana-mana, termasuk di pintu utama untuk masuk ke sekolah. Jadi itu yang kita lakukan. Dan guru pula cuba menyesuaikan sedaya upaya PDP mereka supaya sesuai dengan keadaan semasa di dalam bilik darjah untuk merancang pelbagai kaedah dan pendekatan sesuai. Segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran itu dirancang dengan teliti agar mematuhi segala aspek yang berkaitan dengan penjarakan fizikal, kebersihan dan pencucian segala peralatan yang digunakan. Dan dalam hal ini, kegiatan kurikulum dan sukan kita teliti sama ada perlu atau tidak bergantung kepada arahan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. Tetapi perkara penting yang kita berikan ialah penjarakan fizikal, kebersihan dan juga keselamatan. Fazli, satu perkara lagi, ibu bapa, sangat penting yang ditunjukkan oleh Pak Ira tadi cukup jelas kepada kita. Anak yang sihat saja datang ke sekolah,
diberikan perhatian terhadap tahap kesihatan mereka. Mereka dibekalkan, tadi saya nampak dibekalkan dengan pelitup separuh muka, diingatkan tentang penjarakan fizikal sewaktu berada di sekolah, dipantau tahap kesihatan mereka dari semasa ke semasa. Tolong jangan hantar anak yang tidak sihat ke sekolah pada ketika ini apabila kita buka sekolah mulai 1 hari bulan Mac nanti. Ya, betul. Itu yang kita harapkanlah, semua orang mematuhi SOP yang telah pun diberikan. Datuk, nak tahu jugalah kan, kalau sebelum ini mungkin ibu bapa yang menghantar anak-anak ke sekolah tu untuk murid tahun 1 kebiasaannya akan menunggu kan, akan menunggu jadi untuk nak melihat anak itu adakah sesuai ataupun berada di kelas kan, sebelum ini berada kat rumah dan sebagainya. Jadi bagaimanakah Datuk melihat SOP tersebut dari segi mungkin orientasinya? Jadi bagaimanakah, adakah lepas ini segalanya telah pun berubah, Datuk? Okey. Terima kasih. Dalam hal ini, kita melihat keterujaan. Sangat teruja ibu bapa untuk menghantar anak mereka sekolah. Dan anak-anak juga sangat teruja untuk berada di dalam bilik darjah. Bagi murid yang belum pernah ke sekolah, bagi murid tahun 1 pernah sekolah dan murid tahun 2 juga, kita lihat bahawa mereka sangat seronok untuk kembali ke sekolah, berjumpa dengan kawan-kawan. Dan insyaAllah pada 1 hari bulan Mac ini, mereka akan datang ke sekolah, ikuti pada 8 hari bulan Mac nanti untuk murid tahun 3 hingga tahun 6. Mengapa kita memilih murid tahun 1, tahun 2 prasekolah untuk datang lebih awal? Mereka ini perlu menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran yang baharu, pengalaman pertama untuk mereka berada di sekolah dalam suasana yang baharu, dan mengadaptasi segala keadaan yang baru itu dan menyesuaikan diri mereka untuk memberikan fokus. Sebenarnya pihak sekolah perlu berikan fokus untuk pastikan mereka ini faham tentang aspek-aspek berkaitan dengan keselamatan, kesihatan dan sebagainya. Dan kesan ibu bapa, betul seperti yang ditanyakan tadi, ibu bapa kalau dahulu boleh masuk ke dalam kawasan sekolah, menghantar anak masuk ke dalam bilik darjah dan sebagainya, untuk kali ini kita mohon sangat ibu bapa faham situasi yang ada, mengambil kira faktor keselamatan dan mematuhi SOP. Ibu bapa hanya menghantar anak mereka di pintu utama untuk masuk ke sekolah. Dan kita telah menyediakan mekanisme, bukan semua murid datang pada suatu masa yang serentak. Kita datangkan mereka ini secara berperingkat. Mungkin satu kelas dahulu atau mungkin bergantung kepada jumlah murid di sekolah itu, mungkin satu atau dua kelas datang pada pukul 7.30, kemudian pada pukul 8 atau satu kumpulan yang lain pukul 8.30 pada kumpulan yang lain. Dan dalam hal ini, ibu bapa tidak perlu masuk ke dalam kawasan sekolah, dan saya katakan tadi datang secara berperingkat. Dan dalam hal ini, guru yang akan menyambut murid di pintu utama untuk membawa mereka ke bilik darjah. Mungkin dalam situasi ini mungkin agak mungkin pada peringkat awal mungkin sukar, tetapi kita berikan 3 hari pertama itu dalam keadaan yang sebegitu, Fazli. Dan kita lihat dalam hal ini, komunikasi antara pihak sekolah dengan ibu bapa perlu dilakukan lebih awal untuk memastikan bahawa di dalam sekolah tidak ada ibu bapa yang masuk, tetapi di luar sekolah juga kita pastikan bahawa tidak terlalu ramai ibu bapa yang berkumpul untuk keseronokan untuk menghantar ke sekolah. Dan satu lagi, sebenarnya KPM menyediakan modul program transisi murid tahun 1 ini yang kita boleh muat turun daripada laman sesawang Kementerian Pendidikan yang kita letakkan mulai pada Januari 2021. Dalam modul ini kita letakkan bagaimana kaedah untuk menunjukkan murid-murid boleh menyesuaikan diri dalam keadaan yang baru, untuk berinteraksi dengan rakan dan juga guru, untuk memastikan mereka sesuai dalam situasi yang sangat baru kepada mereka. Dan sokongan ibu bapa sangat penting, Pak Azri. Betul, itu sangat penting sebenarnya. Dan ibu bapa harus memberikan sepenuh kepercayaan kepada guru-gurulah untuk menjaga anak-anak anda. Baik, terima kasih Datuk di atas masa yang diberikan kepada kami. Terima kasih Datuk. Okey, terima kasih kembali, dan saya harap segala-galanya yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih Dato' Azman Talib, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Sektor Operasi Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi kepada adik-adik semua, untuk adik yang berada di yang nak memasuki kepada sekolah prasekolah tahun 1 dan juga tahun 2, ingat dia 1 Mac nanti. Dan untuk anda yang berada di Pantai Timur, bermula Ahad nanti, anda harus mematuhi segala SOP yang telah pun digariskan. Baik.